Alhamdulillah majlis kita ini majlis yang dinamakan majlis taman syurga. Salah satu contoh kehidupan di syurga adalah adanya majlis-majlis seumpama ini. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang kehidupan di syurga. Katanya, idza marartum bi riyadil jannati farka'u. Kalau kamu melintasi taman-taman syurga, singgahlah dan ambillah sesuatu. Qila ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Katanya beliau menjawab, dzikri halaqah dzikir atau halaqah ilmu, karena dzikir itu maknanya luas. Setiap perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, ia adalah zikir. Baik itu Quran, salawat, tasbih, tahmid, termasuk juga ilmu, bahagian daripada zikir. Karena yang diajar di situ adalah perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, kun ahliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Ini harapan Nabi kepada umatnya, yang menunjukkan pentingnya knowledge, pentingnya ilmu pengetahuan. Nabi bersabda, kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman. Kalau tidak, maka jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Au mustami'an. Tak boleh jadi pelajar, jadilah pendengar kepada ilmu. Au muhibban. Tak boleh jadi pendengar, jadilah pencinta kepada ilmu. Wala takun khamsan fatahlak. Jangan jadi yang kelima, kamu akan binasa. Apa yang kelima? Bukan alim, bukan pelajar, bukan pendengar, bukan pencinta. Kalau tak jadi salah satu daripada empat itu, tidak jadi apa? At least paling tidak menjadi pencinta kepada ilmu. Tapi alhamdulillah harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang alim. Hatta satu ilmu kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, maka kita alim dalam ilmu tersebut. Dan ini adalah bahagian daripada upaya memenuhi pesanan dan wasiat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam golongan ahli syurga, ahli ilmu, dan mengamalkan dengan ilmu insyaAllah. Amin.